Mantan Kasat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman merespon pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta untuk tak mengintervensi TNI dan Polri. Dudung pun menyebut pernyataan Megawati tersebut tendensius. Menurutnya, TNI dan Polri kini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan tak memihak. Dudung meyakini bahwa TNI dan Polri memegang teguh Sapta Marga Sumpah Prajurit Wajib TNI dan Tribrata. Karena itu ia memastikan tak ada pimpinan TNI dan Polri yang tak netral dalam pemilu. Dudung pun meminta kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tak mendengarkan tuduhan Megawati tersebut. Pernyataan Bu Mega kalau menurut saya itu kan tendensius kalau menurut saya. Tuduhan yang tidak berdasar ya. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya menurut saya TNI Polri nggak usah takut dengan ocehan-ocehan seperti itu. Ya yakini aja bahwa kita netral. Gitu aja. Tak hanya itu, Dudung bahkan mengatakan seharusnya Megawati tak hanya berbicara mengenai TNI dan Polri dalam netralitas pemilu. Namun, juga mengingatkan lembaga Badan Intelijen Negara atau BIN. Ya, kenapa kemarin nggak dibilang ke BIN-nya juga kok netral gitu kan? Harusnya bilang dong, BIN juga netral. Oh, berarti kalau BIN tidak netral. Ya? Kan sudah ada kenyataan yang di Papua itu. Yang pernyataan yang beredar di media itu. Betul kan? Pernyataan tentang Kabinda itu salah satu. Itu dari mana itu? Dari BIN kan? Harusnya Bu Mega juga ngomong begitu dong. Kan begitu kan? Kalau TNI Polri belum ada buktinya, belum ada faktanya. Ya, jadi begitu. Sebelumnya Megawati mengingatkan seluruh aparat, baik TNI Polri maupun aparatur sipil negara, untuk tak sekali-kali mengintimidasi rakyat. Sebab rakyat juga memiliki hak yang sama di mata hukum. Hei polisi, jangan lagi intimidasi rakyatku. Hei tentara, jangan lagi intimidasi rakyatku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu.